Yes, akhirnya selesai juga ujiannya. Aku sekarang masa lega. Kita tinggal nunggu nilai aja sama pengumuman lulus kita. Iya, bener kamu, Dra. Aku udah bodo amat sama nilaiku. Yang penting ujian kita udah kelar semua. Udah gak ada beban pikiran lagi. Sekarang tinggal nyantai, ya kan? Iya, bener kamu, Sa. Senin besok udah mulai libur, kan? Gimana kalau kita main yuk? Kalian ada acara apa enggak sih? Kayaknya sih enggak, Dra. Emangnya kamu mau ngajak main kemana? Gimana kalau kita ke pantai aja? Pasti seru. Udaranya juga pasti sejuk kan kalau main di pantai? Iya kan? Oh iya, bener-bener. Kalau aku sih ngikut aja. Motorku juga udah siap kok di rumah. Ya udah, kalau gitu besok jam 7 kumpul di rumahku aja ya. Nanti kita berangkat bareng-bareng, biar lebih seru. Oke, kalau aku sih gas aja. Pasti besok seru deh. Kita sama-sama main di pantai. Aku jadi nggak sabar. Ternyata perjalanan kita cepet banget ya. Sekarang aja masih jam 9 lebih 23 menit. Kita udah sampai di sini, di pantai. Bagus sekali ya pantainya. Apalagi cuacanya sejuk banget. Jadi pengen gak mau pulang deh, pengen main di sini terus. Iya, sejuk dan segar, Dra. Kamu lihat gak? Itu ada banyak penjual mainan di sana dan juga makanan. Kayaknya makanannya enak-enak ya. Iya, bener kamu, Sa. Gimana kalau kita nongkrong di situ sambil menikmati udara pantai yang sejuk ini daripada kita berdiri di sini nggak ngapa-ngapain? Ide bagus tuh, Raden. Kita nggak boleh lewatin momen-momen ini, momen kebersamaan kita di pantai ini. Teman-teman, kalian mau pesan apa? Aku pesenin ya, dan aku traktir juga sekali-sekali lah. Dra, kamu udah dengar kabar belum soal si Raden? Dia kecelakaan, Dra, dan dia meninggal di rumah sakit sekarang. Apa? Gak mungkin lah, Sa. Orang kita kan kemarin habis main bareng. Emangnya dia kecelakaan di mana? Iya, Dra. Dia kecelakaan tadi sore. Dia ditabrak lari oleh sebuah mobil dan meninggal waktu berjalan ke rumah sakit. Sekarang ayo kita ke sana, ke rumah sakit. Ya udah, ayo pakai motorku aja ya, Sa. Raden, aku benar-benar gak nyangka kalau kamu secepat ini ninggalin kita. Selamat jalan ya, Raden. Kamu adalah sahabat terbaik kita. Selamat jalan, sahabatku. Terima kasih karena selama ini kamu telah menjadi sahabat yang baik buat kita. Kita gak akan pernah melupakanmu, kebaikanmu.